Salam satu jiwa Arema. Laga Arema FC melawan Persis Solo di Stadion Jatidiri Semarang akan menjadi semangat bagi Laskar Sang Bernyawa. Persis Solo jelas tak akan melewatkan laga ini dengan biasa-biasa saja dan pastinya ingin memberikan kado kemenangan bagi pernikahan Kaisang Pangarep. Permainan Spartan seperti halnya saat membantai Ran Nusantara dengan skor 6-1 bakal ditunjukkan Laskar Sang Bernyawa untuk melibas tim Arema FC. Persis Solo punya bekal bagus saat melawan Singoedan, kemenangan fantastis atas Ran Nusantara jelas mengangkat kepercayaan diri tim dari kota Solo tersebut. Sementara meski Arema FC tidak diunggulkan dalam laga nanti, namun kemenangan atas Dewa United 2-0 menjadi buktinya. Singoedan tetaplah tim yang punya kedalaman skuad yang bagus. Ketika Renzi Yamaguchi dan Jayus Haryono absen, masih ada nama-nama seperti Gian Zola dan Evan Dimas. Meskipun Arema FC kemungkinan besar tidak akan diperkuat oleh Abel Kamara hingga akhir musim putaran pertama Liga 1, masih ada Dedik Setiawan dan Hanis Sagara. Abel Kamara menderita cedera otot paha yang mengharuskan pemain berpaspor Portugal itu harus menepi selama 3 pekan ke depan. Dan bagaimana komentar Anda? Salam satu jiwa, Arema.